Kitab Mazmur. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala? Sekalipun umat-Mu berdoa, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam,
Pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim.
Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka
dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Sela. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami,
dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepada-Mu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab engkau besar
dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku.